Pemirsa, ratusan tukang becak bermotor melakukan aksi unjuk rasa ke sejumlah kantor pemerintahan di Medan, Sumatera Utara. Ya, mereka kabarnya juga menuntut penghentian transportasi online yang membuat pendapatannya berkurang drastis. Ratusan tukang becak motor melakukan aksi unjuk rasa di Jalan Stasiun Kereta Api dan Balai Kota Lapangan Merdeka, Medan, Sumatera Utara. Aksi ini dilakukan untuk menuntut Pemkot dan juga Pemprov Sumatera Utara agar segera menghentikan operasi angkutan umum berbasis online. Karena banyaknya angkutan umum berbasis online berdampak pada penghasilan mereka yang menurun drastis. Akibat aksi unjuk rasa, sejumlah ruas jalan macet.